Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bareng Bondes Channel. Bondes Channel kali ini mau coba cari bahan bonsai wahong ya guys. Konon kata warga daerah sekitar sini tuh ada penambakan wahongnya, dan saya akan mencoba untuk mencari dan melihat seperti apa itu bentuk dan karakternya. Yuk, ikuti terus video kami. Kita mau cari wahong gunung, guys. Ini betul. Desa sekitar sini ada yang lihat atau itu ya apa enggak. Tapi ini ada anggrek tanah di sini. Bener gak nih guys, cukup bagus nih. Tapi kali ini kita biarin dulu, soalnya kita carinya wahong guys. Mudah-mudahan gak ada yang ngambil. Oke guys, kita lanjut. Ini saya pulang sendirian, soalnya teman masih sibuk dengan kerjaan masing-masing. Maklum balung cilik ya guys. Jadi kerjaannya bukan bolang lulu. Ini dia guys lokasinya, cukup curam, dan pohon pinusnya ini udah tidak produktif ya guys, karena sudah terlalu besar. Ini sudah tidak lagi diambil getahnya guys. Ini sudah jadi lantara. Harus ekstra hati-hati nih guys, cukup sulit medannya. Ini banyak sekali jenis kaliandra ya guys, kaliandra putih, juga lantana, ada senggani. Ini dia guys, ternyata benar di sini ada satu, saya menemukan wahong ya guys. Ini wahong gunung. Ini ciri-ciri daunnya. Wow. Ini bekasnya udah sering diambil buat makanan kambing. Dan untuk punggungnya cukup lumayan, lumayan bagus guys. Oke,
Saya mau coba eksekusi. Oke guys, kita mulai. Lumayan bentuk punggungnya. Ini dia guys, wahong gunungnya udah saya eksekusi dan hasilnya cukup lumayan guys, mantap. Ini tahu nanti gimana cara nanamnya. Dan ini ada yang kecil juga nih, hampir sama sih karakter. Ini mengenjuk bagus buat bikin pancing ini, keren. Itulah tadi sedikit perjalanan bolang saya yang seorang diri ini, tapi hasilnya cukup lumayan memuaskan ya, dapetin wahong gunung dengan karakter cukup unik. Dapat dua nih, satunya kecil. Ya itulah tadi. Mungkin bisa
sedikit menjadi sebuah pengetahuan buat para pemula, karena saya juga baru pemula nih, belum lama jadi kebon saya, jadi ya maklum kalau ada salah kata. Itulah tadi, mudah-mudahan juga bisa menghibur guys. Salam sehat, salam bonsemania, salam bondes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.